Toraja Utara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengadakan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata tahun 2020 yang digelar di salah satu hotel di Kota Rantepau, Senin 28 September 2020 dan diikuti sejumlah pelaku pariwisata se-Toraja Utara. Acara yang juga dihadiri PJS Bupati Toraja Utara, Amran Padolo, dalam sambutannya mengatakan, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, pengelola harus memberikan rasa nyaman kepada pengunjung agar setiap wisatawan yang datang ke Toraja Utara merasa lebih nyaman. Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Yori Lasewengan, mengatakan, pelatihan tata kelola destinasi pariwisata ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti para pengelola objek wisata yang ada di Toraja Utara. Yori Lasewengan berharap, pelatihan tata kelola wisata ini bisa dimanfaatkan sebagai modal pada sektor kepariwisataan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, sehingga terwujud pelayanan yang baik dalam industri pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Jadi hari ini kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara melaksanakan pelatihan bagi pengelola destinasi wisata di Toraja Utara. Nah, ada beberapa destinasi wisata baru pengelolanya yang kami hadirkan hari ini. Inti dari pelatihan hari ini adalah bagaimana manajemen tata kelola destinasi, baik itu bagi pengelolanya maupun pelayanan bagi pengunjung. Kemudian kegiatan ini dilakukan selama 3 hari, dua hari kita di kelas, kemudian 1 hari kita di lapangan, dan praktek pelaksanaan kita akan dilaksanakan di Pasar Tok Gumilang, Pasar Bambu Tok Gumilang. Narasumber yang kita hadirkan untuk pelatihan hari ini adalah DMO Toraja Utara, yang dalam hal ini sudah ada di dalam dari pihak HTI, ASITA, kemudian dari BHRI, kemudian beberapa pemerhati pariwisata Toraja Utara. Ya, kami berharap dengan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengelola destinasi wisata, sehingga apabila nanti kondisi pariwisata Toraja Utara ke depan sudah normal kembali, tamu-tamu bisa dilayani dengan baik, dan itu juga menjadi bagian dari promosi pariwisata ketika tamu-tamu ini kembali ke tempatnya, bisa secara otomatis juga menjual pariwisata Toraja Utara.